Satu kali Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan, vision dari sorga. Dia melihat ada sungai yang keluar dari bait suci. Nah sebetulnya ini memberikan gambaran rohani tentang kita orang yang percaya. Sebab bait suci itu bukan hanya bangunan yang ada pada zaman dulu, karena pada masa kini bait suci adalah kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa saudara? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dari ayat ini jelas ditunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus didiami oleh Roh Allah. Tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Jadi ketika Yehezkiel melihat ada bait suci, lalu ada air yang mengalir keluar dari bait suci, itu bicara tentang aliran Roh Kudus yang mau mengalir dalam kehidupan kita. Sebab air yang mengalir dari bait suci ini merupakan lambang dari kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Mana ayatnya? Yohanes 7 ayat 38-39 berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Apa sih aliran air hidup? Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang pada waktu Yesus ada di bumi. Karena Yesus belum dimuliakan. Tapi setelah Yesus dimuliakan di salib, dimuliakan dengan naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Berarti penglihatan bait suci dan kemudian ada aliran air yang mengalir, itu bicara tentang Roh Kudus yang mau tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus yang mau mengalir melalui kehidupan kita.